Kita di peringkat UMNO bahagian Keluang memang telah bersiap sedia untuk menghadapi pelayan yang akan datang, yang mana kita telah gerakkan program-program mendekati masyarakat, mendekati orang susah, termasuklah gerak kerja di peringkat PDM berbentuk program-program komuniti dan sebagainya. Di samping kita menekankan soal pendaftaran pengundi-pengundi baru, termasuklah juga ada setengah-setengah yang duduk di kawasan saya itu masih mengundi tempat asal, dan kita dah minta dia orang supaya mengundi di tempat mereka duduk. Kerana kalau dia mengundi kat kampung tapi dia duduk dekat kawasan saya, dia ada masalah, dia jumpa ke rakyat, dia bukan jumpa ke rakyat kat kampung. Jadi saya minta termasuk juga di tempat-tempat lain supaya mereka boleh membantu wakil rakyat ataupun dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang.